Assalamualaikum. Saya Arif. Saya Wafiq. Saya Indra. Kami akan menunjukkan cara-cara rawatan bagi tapak tangan jika teriris. Alatan yang dibutuhkan: kain ulur, kain gos, kapas, air bersih, dan iodin. Sebelum memulakan rawatan, cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Cuci luka menggunakan air bersih. Iodin untuk membasmi kuman. Kan kain gos ke tempat yang luka. Sediakan kain aduk. Lipat satu biji. Lipat tangan sakit ke kain aduk. Ambil kedua-dua pucuk dan ikatkan ke pergelangan tangan. Gunakan ikatan buku sila. Kemaskan ikatan. Dan inilah hasil balutan tangan luka tipis. Sekian, terima kasih.